Azhar Sulaiman! Muat gambar rakyat. Alfa Bravo, masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum dan hola hola guys. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai Azhar Sulaiman kena maki dengan bini, kantoi di hotel dan bini minta cerai. Masya Allah, betul ke ni? Aduh, lepas satu-satu. Okey, jom kita tengok apa cerita selanjutnya. Jom sama-sama kita zas video ni. Azhar Sulaiman! Muat gambar belaki aku. Muat tak sadar? Muat gambar belaki aku. Eh, why you shouting at me? Apa yang buat? Why are you shouting at me? Semalam pergi bilik. Pergi hotel mana? Hotel mana pula? Pergi rumah Deng lah. Balik meeting di rumah Deng. Eh, orang tak gambar lah. Gambar aku nak letak mana muka ni? Gambar-gambar dia. Tuan lelaki sendiri, pergi hotel, tidur dengan Tina lain. Aku nak letak mana muka aku? Mana? Tak payah, tak payah. Buktinya mana? Aku letih lah, mu ni tahu. Betul tak? 22 tahun aku hidup dengan mu. Mu dah bagi alasan, pahalasan-alasan ni orang tengah bukti. Habis tu? Nak gambar dia lah ni? Aku nak cakap. Ceras. Eh, talak di tangan aku lah. Aku tak ada. Aku pergi minta pasal. Minta sakit sebanyak. Aku tunggu je surat mahkamah. Mu ingat mu boleh dapat lagu tu begitu je? Eh, kita hidup lah ni ada undai-undai. Mu tak sedap bisa mu lah. Aku tunjuk je bukti mu duduk hotel dengan Tina ni. Tak ikat sebanyak. Dekat. Aduh, fuh, semangat. Ingatkan betul-betul rupanya ini adalah uji bakat Dewi Remaja. Seorang kontestan iaitu bernama Adriana telah berlakon sebagai isteri kepada Azhar Sulaiman. Maki-maki dan marah-marah Azhar Sulaiman sebab Azhar Sulaiman ni ada perempuan lain. Kantor dekat hotel siap minta cerai lagi. Itulah alkisahnya. Aduh, nasib baiklah. Tak betul lah, nasib baiklah, berlakon je. Apapun kepada anda semua, seperti biasa, jangan lupa, jangan kedekut untuk like, share dan subscribe Cik Koci Channel Gosip Dalam Kereta dengan hashtag sepantas kilat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit boleh tak? Kita yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.